Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Haji Aminullah Usman SE AK MM selaku Wali Kota Banda Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor UIN Araniri Banda Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Tuku Lembong Misbah MA. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Bapak Azhadi Akbar S.SM, Kapolda Aceh Bapak Letjen Polder Dr. Randes Ahmad Haidar S.A.MM atau yang mewakili Karo AA KK UIN Araniri Bapak Mirwan Fasta SAG MSI Kepala Yakesma Banda Aceh Bapak Fakhrul Razi ST Ketua HI Cabang Banda Aceh Bapak Didi Apriyadi Dekan Selingkungan UIN Araniri atau yang mewakili serta para hadirin tamu undangan, seluruh peserta rapat pimpinan nasional 1 Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunianya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih dapat mengizinkan kita untuk menghadiri acara Grand Opening Rapat Pimpinan Nasional 1 Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia dengan tema Revitalisasi Peran dan Fungsi FLSDK Indonesia untuk Kemajuan Bangsa di Aula Pasca Sarjana 25 Februari 2022. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa juga kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin tamu undangan beserta peserta Rapimnas, sebelum kita memasuki acara, izinkan saya selaku MC memberikan sebuah pantun sambutan.
pergi bersafar ke Pulau Sabang, pulang ke rumah membawa oleh-oleh. Kami ucapkan selamat datang di negeri Serambi Mekah, kota Banda Aceh. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang pada para tamu undangan beserta peserta baik dari Puskomnas, Puskomda maupun LDK yang mana merupakan perwakilan dari masing-masing daerah. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, insyaallah kegiatan yang pertama yaitu akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan solawat Badar yang akan dibacakan oleh saudara Abda Syukra. Kepada saudara Abda, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
مجزون صدق الله العظيم. Lanjutkan dengan sholat Badar, hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baiklah, itu tadi pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuki acara menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars Darussalam, Mars FLSDK, oleh paduan suara Sanggar Seni Selawat. Para hadirin dimohon agar berdiri. Thank you.
waqtil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Para hadirin dapat duduk kembali. Baik, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu dari Saudara Muhammad Haikal. Kepada Saudara, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Kata-kata penguatan kami kepada Bapak Gubernur Aceh yang dalam hal ini mungkin berhalangan hadir. Kemudian kata-kata penguatan kami kepada pihak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman, SE AKMM atau yang mewakili. Kemudian kata-kata penguatan kami kepada Rektor yang diwakili oleh Wadek 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Teku Lembong Misbah, MA. Kemudian juga kata-kata penguatan kami kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ismail SPD. Kemudian juga kepada pihak Kapolda Aceh atau yang mewakili, serta juga kepada Kepala Yaskisma Aceh Bapak Farurazi SD, kemudian kepada Ketua HI Aceh Bang Didi Apriyadi, dan juga kepada Ketua Puskomnas atau Ketua FSLK Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh wakil beliau yaitu Akh Ibnu Wahyudi. Kemudian kepada Ketua Umum LDK Aris Salah Winaraniri yaitu pada Akh Muhammad Yunizar, serta para panitia yang sejauh ini telah berjuang sangat besar sehingga acara kita sampai di hari yang kita nantikan. Dan kami dari mewakili panitia sangat berterima kasih kepada para panitia yang sejauh ini telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk kesuksesan kita bersama. Baik, sedikit memberikan laporan terkait acara kita bersama ini. Jadi Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas 1 FSLDK atau Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia ini adalah yang pertama di tahun 2022 yang kami mengundang seluruh delegasi dari setiap Puskomda atau Pusat Komunikasi Daerah atau LDK setiap daerahnya se-Indonesia, dan sejauh ini telah terkumpul peserta yang mendaftar berjumlah 99 orang dari setiap daerah. Bahkan ada yang mendaftar dari Papua ya, saat itu kami dapat info, dan ini suatu kebanggaan luar biasa dari kami LDK Aris Salah Winaraniri menyambut antum semua di sini. Dan di tengah kesibukan antum juga kondisi pandemi yang mungkin mulai kembali meningkat lagi, tapi tidak meruntuhkan semangat kita untuk berkumpul dalam rasa ukhuwah itu sendiri, dalam tentu mematuhi protokol kesehatan yang dijunjung tinggi oleh pemerintah kita. Terakhir, kami dari panitia tentunya memohon maaf jika sejauh ini masih banyak kekurangan yang telah kami siapkan. Tentu kami sangat menyadari itu semua di tengah kondisi pandemi seperti ini, yang awalnya target kami bisa mengundang lebih jauh banyak peserta, bahkan target sampai saat itu hampir 300 orang sudah kami hubungi. Tapi beberapa dari daerah-daerah karena sudah masuk level 4, maka mereka tidak bisa untuk pergi ke Aceh. Tapi semoga dengan itu semua tidak memutuskan tali silaturahmi kita untuk menyambung doa di antara kita bersama. Terakhir, kami dari panitia juga terima kasih banyak pada semua lembaga yang telah mensupport kami sejauh ini, baik dari dinas-dinas yang terkait, juga dari pihak kampus dan segala macam. Dan terakhir, kami dari panitia mohon maaf jika ada salah-salah kata, pelayanan yang kurang maksimal, fasilitas segala macam. Terakhir, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi kata sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional. Baik, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum LDK Ar-Risalah Universitas Islam Negeri
Araniri Banda Aceh kepada Saudara Muhammad Yunizar. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, nahmanu wa nasta'inuh wa nasta'ufiruh wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdillah falamudillallah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqadata min lisani yafqal qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah ruangan yang sangat berbahagia ini. InsyaAllah Allah berkahi. Sebelumnya penghormatan saya kepada Bapak Gubernur Insinyur Nova Iriansyah MT yang kali ini, yang pada hari ini berhalangan untuk berhadir. Kemudian kepada Bapak Wali Kota Bapak Dr. Randes Aminullah Usman AKMM atau yang mewakili. Kemudian kepada Bapak Dinas Pariwisata Bapak Azhari Akbar SN atau yang mewakili. Kemudian kepada Bapak Kapolda Aceh, Bapak Irjen Pol Dr. Randes Ahmad Haidar SH, MM atau yang mewakili. Kemudian kepada Bapak Karu AAKK Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Bapak Mirwan Fasta SAG MSI atau yang mewakili. Kepada Kepala Yakisma Banda Aceh, Bapak Fahrul Razi ST atau yang mewakili. Kemudian kepada Humanitative Aceh, kepada Bapak Didia Priyadi, Dekan Selingkungan Universitas Islam Negeri Araniri. Kemudian terhormat kami kepada Ketua Puskomnas FSLDK Indonesia yang kali ini diwakili oleh Ibnu Wahyudi. Kemudian kepada pemateri Bapak Dr. Hafaz Furkani MAC. Kemudian kepada Bapak Teku Hanansyah SAMAK MSI CA. Baik, rapat pimpinan 1 FSLDK Indonesia merupakan salah satu agenda dari Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Indonesia. Pada kali ini, panitia Rapimnas 1 FSLDK Indonesia mengusung tema revitalisasi peran dan fungsi Lembaga Dakwah Kampus, Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus untuk memajukan bangsa. Berbicara soal pemuda, mungkin sebuah ide terbesar bagi sebuah bangsa. Banyak sekali ide-ide besar dan cita-cita yang begitu mulia yang timbul pada usia-usia muda. Menjadi pemuda yang produktif dan mengusahakan dengan benar-benar cita-citanya agar menjadi sebuah kenyataan yang merupakan sebuah impian yang dimiliki oleh setiap pemuda. Islam yang memberikan nasihatnya yang begitu mulia melalui lisannya Rasulullah SAW akan datang bagimu 5 perkara. Yang mana sebelum datangnya 5 perkara, masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa hidup sebelum sakit, dan masa luang sebelum masa sibukmu. Ajaran Rasulullah tersebut sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa usia muda adalah usia yang akan menjadi sebuah titik penentuan kemajuan sebuah peradaban bangsa. Pemuda yang penuh dengan visi dan misi berorientasikan Islam menjunjung tinggi 2 peninggalan Rasulnya, Al-Quran dan Hadis. Maka Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus yang merupakan salah satu bentuk koordinasi dari Lembaga Dakwah Kampus yang ada di seluruh Indonesia, yang berfungsi sebagai sarana terciptanya gerak dakwah yang teratur, terpadu dan kompak menjadi wahidatun ummah. Kesamaan dakwah dan visi dan misi dakwah di Nusantara menjadi impian kami bersama, dan berawal dari situlah kita akan mengadakan serangkaian kegiatan Rapimnas atau disingkat atau kepanjangan dari Rapat Pimpinan 1 FSLDK Indonesia yang disingkat dengan Rapimnas 1 yang bertemakan revitalisasi peran dan fungsi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia. InsyaAllah kegiatan ini akan diselenggarakan di kampus Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh yang akan berlangsung selama 4 hari mulai dari kemarin tanggal 24 Februari dan akan berlangsung sampai tanggal 27 Februari. Rangkaian kegiatan rapat pimpinan nasional ini akan berlangsung dengan berbagai kegiatan nantinya mulai dari seminar nasional,
kemudian dilanjutkan dengan dialog kebangsaan, setelah itu dilanjutkan dengan GSDN, rapat pimpinan, dan di hari terakhir itu akan ada field trip untuk para peserta. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada para peserta dari Aceh sampai ke Papua, yang mana kami mendapatkan laporan ada sekitar 99 peserta, yang ini merupakan salah satu target dari kita. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada ketua panitia, peserta panitia lainnya yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyukseskan acara ini. Mungkin saya selaku dari ketua umum pengurus lembaga dakwah kampus dari Universitas Islam Negeri Aran ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila fasilitas yang kami fasilitasi mungkin terdapat kekurangan dan juga pelayanan yang kurang maksimal. Jadi mohon dimaafkan karena itu semua di luar rencana dari kami. Perlu diketahui bahwasanya kegiatan ini sudah mendapatkan izin dari baik dari pihak kampus maupun dari pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman tidak bosan ada di Aceh. Kami mengucapkan salam tika di bumo Aceh, di bumi Aceh, terus di bumi Serambi Mekah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi telah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum LDK Ar-Risalah UIN Araniri Banda Aceh. Baiklah, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Puskomnas kepada Saudara Ravanca Indra Mukti. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullahi yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmatnya inayahnya sehingga kita dapat bertemu ya dalam ruangan ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur yang sudah sepatutnya kita haturkan setiap harinya atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada murabbi terbaik ya, tauladan terbaik bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ya pagi hari ini saya sedikit memberikan kata sambutan yang mewakili gitu kan dari ketua umum dari ketua FSLDK Indonesia yang hari ini ya insyaallah beliau sedang dalam perjalanan dari Pontianak menuju Banda Aceh. Mohon doanya semoga selamat sampai tujuan dan insya Allah sore ini baru sampainya. Nah, saya hadir di sini mewakili beliau selaku Wakil Ketua FSLDK Indonesia periode 2021-2023. Seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia dan Ketua LDK Ar-Risalah bahwa kegiatan Rapimnas 1 dengan mengusung tema revitalisasi peran dan fungsi FSLDK Indonesia untuk kemajuan bangsa. Bukan karena tidak ada alasan terkait dengan pengajuan atau tema pada Rapimnas 1 ini. Tentu ada gebrakan besar yang ingin kita harapkan, yang ingin
kita luncurkan, yang ingin kita bangun selama 2 tahun ke depannya. Sebelumnya, ucapan yang terhormat ya kepada Gubernur Aceh, Insinyur Haji Nova Ariansah MT atau yang mewakili, terus Wali Kota Banda Aceh Haji Aminul Usman SE AKMM atau hari ini ya diwakili oleh Bapak Tengku Hanansyah SE AKMSI, terus yang terhormat Rektor yang diwakili Wadek 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Lembung Misbah MA, terus Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang atau yang mewakili, Kapolda Aceh atau yang mewakili, Kapolsek Syiah Kuala atau yang mewakili, Kapolres Banda Aceh atau yang mewakili, Bapak Karo Akawin Araniri, Bapak Mirwan Fasta SAG MSI, Kepala Yakesma Aceh, Ketua HI Bapak Ketua HI Aceh atau yang diwakili. Pertama-tama pastinya saya mengucapkan permohonan maaf dari Ketua FSL DKI Indonesia yang tentunya berhalangan hadir ya, untuk memberikan kata sambutan pada kegiatan Rapimnas 1 hari ini. Terus mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada rekan-rekan panitia yang telah terlibat ya dalam menyukseskan agenda Rapimnas 1 ini. Persiapannya mungkin kurang lebih 2 bulanan gitu kan untuk merancang ya kegiatan FSLDK Indonesia ini dalam Rapimnas 1 ini. Terus mengucapkan terima kasih banyak juga kepada tentunya pemerintah Banda Aceh, terus pihak birokrasi, rektorat dan sebagainya serta jajarannya dalam mendukung ya kegiatan Rapimnas 1 kali ini. Sekedar informasi bahwa kegiatan Rapimnas 1 FSLDK Indonesia ini merupakan hasil ya dari musyawarah nasional FSLDKN di Ambon 3 bulan yang lalu. Sebelumnya untuk Puskomnas itu dari UNJ ya, UNJ Jakarta, dari hasil FSLDKN kemarin itu ditunjuklah gitu kan BKMI Untan sebagai Puskomnas untuk periode 2021-2023 dan teman-teman LDK Arisalah sebagai pelaksana ya rapat pimpinan 1 FSLDK Indonesia hasil dari musyawarah kemarin di Ambon. Jadi untuk saat ini kita Puskomnas itu terdiri dari berbagai macam di daerah Indonesia itu ada sekitar 37 Puskomda ya dari Sabang sampai Merauke. Nah tentunya permohonan ucapan terima kasih ya kepada teman-teman yang hadir hari ini dari Sabang sampai Merauke ya, dari Papua sampai Aceh, yang mana dari berbagai daerah ini kita bersatu dalam ruangan ini untuk membangun cita-cita untuk 2 tahun ke depan. Kontribusi-kontribusi apa yang akan kita tunjukkan, kontribusi-kontribusi apa ya sebagai pemuda yang akan kita lakukan. Tentunya dari hasil Rapimnas 1 ini harapannya kita sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dengan generasi-generasi yang cerdas intelektualnya. Nah, berkenaan dengan hal itu, maka pesan ya kepada peserta semuanya, mari kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala apapun yang kita perbuat dan kita lakukan itu dipermudah. Kita luruskan niat dan tetap semangat dalam menjalani musyawarah ini, tetap jaga kesehatan dan tentunya semangat untuk 2 tahun ke depannya. Karena di sini bergabung ya ada pengurusan yang baru dan ada juga pengurusan yang lama itu kan. Ya semoga ini tidak mengurangi itu kan rasa semangatnya untuk mentransfer ya kebaikan-kebaikannya. Semoga dengan tersebarnya kita di berbagai daerah
itu akan memudahkan gitu kan, untuk kebaikan-kebaikan kita yang hari ini kita rancang itu bisa tersampaikan kepada teman-teman kita yang ada di daerah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, mewakili Ketua FSLDK Indonesia Ahra Panca Indra Mukti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi kata sambutan dari Puskomnas. Baik, kita ke kata sambutan yang terakhir, yaitu kata sambutan dari Rektor UIN Araniri Banda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sekaligus membuka acara Rapat Pimpinan Nasional 1 Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia, kepada Bapak Dr. Teuku Lembong, Misbah MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Bapak Wali Kota Banda Aceh yang hari ini diwakili oleh Bapak Tengku Hanansyah, kemudian kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Aceh yang diwakili oleh kemudian Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Karo Akang atau yang mewakili, Kepala Yakesma, kemudian Ketua HI Cabang Aceh atau yang mewakili, ya kayaknya nggak mewakili nih ya yang itu ya. Ya, ada tadi Ketua Forum di tingkat provinsi dan nasional, kemudian ada Wakil Dekan yang sudah hadir, Wakil Dekan dari Psikologi, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Tentu pada hari ini sejatinya yang memberikan sambutan adalah Pak Rektor, tapi kebetulan bersamaan waktu beliau keluar daerah, maka kami ditunjuk untuk menyampaikan beberapa pesan terkait dengan grand opening pada hari ini. Yang pertama sekali tentu saja bahwa persoalan dakwah adalah sejatinya menjadi kegiatan bersama dan kewajiban untuk semua kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kata kunci kita sebagai umat Islam untuk bisa menjadi umat yang terbaik sebenarnya ada di ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan ternyata bahwa kerja ini banyak yang kurang difahami, atau banyak yang mengira kerja-kerja dari dakwah itu adalah hanyalah diembankan kepada pihak-pihak tertentu saja. Dan ada yang mengira bahwa urusan dakwah malahan itu fakultas dakwah, itu mengerikan lagi. Dan ketika kami sosialisasi di sekolah, Anda tertarik tidak dengan fakultas dakwah? Lalu dia bilang, wah saya tidak bisa berdiri di mimbar Pak. Begitulah orang kita memahami dakwah. Padahal dakwah sejatinya itu adalah semua aspek yang terkait dengan mengajak untuk kita
mengarah atau melakukan kebajikan. Jadi apapun tindakan kita, baik cakap, pikir, atau kerja-kerja yang mengajak orang lain pada kebaikan, itu adalah dakwah. Jadi siapapun atas nama orang Islam itu punya kewajiban untuk mengajak. Tetapi kemudian secara fenomenologi mungkin kita fahami bahwa dakwah hari ini terkadang menjadi ajang tanding, atau dakwah bukan lagi mengajak tapi ada dakwah menginjak. Dakwah bukan lagi membimbing tapi dakwah sering membanting. Dakwah bukan lagi menasihati tapi dakwah ajang mengumpat dan bully. Masya Allah. Jadi karenanya hari ini umat kita terpecah. Ada banyak yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip beragama yang kuat, tapi ketika bicara dakwah itu kadangkala meruntuhkan persatuan dan kesatuan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqunya, itu tidak dijaga. Jadi karenanya kami berharap sangat dari forum ini, dari rapat pimpinan ini, mohon kiranya dirumuskan bagaimana cara bahwa tujuan dasar dari kita beragama itu adalah keselamatan. Bukan untuk keselamatan orang Aceh, orang Jawa, orang Padang, bukan, tapi rahmatan lil alamin. Bicara rahmatan lil alamin malahan bukan lil bumi, lil alamin. Kalau itu konsepnya berarti tak ada lagi warna kuning, warna biru, warna hijau, warna merah. Yang ada adalah warna Islam. Kadangkala ada yang bangga, ya, mereka mengklaim sebagai orang-orang yang paling suci, yang paling hebat, yang seakan-akan pintu atau kunci surga itu ada di tangannya. Bah, apa bangganya kalau seandainya kelompok itu saja yang masuk surga? Saya kadang mikirnya, kok ada orang bangga itu masuk surga itu hanya kelompoknya saja. Lah padahal Allah menyebutkan surga itu seluas langit dan bumi. Seluas bumi saja sih kita tidak bisa gambarkan. Ini seluas langit dan bumi dan enggak akan penuh. Andai kata Allah memasukkan kita semua, enggak ada penuh itu. Dan kenikmatannya juga tidak terkurangi. Lalu kenapa kita berebut dan saling menjatuhkan? Karena itu adalah rahmat Allah yang disediakan kepada siapa saja yang muttaqin, yang bertakwa. Jadi perbedaan itu ya biasa. Perbedaan dalam furu' sampai kiamat dunia tidak akan pernah terselesaikan. Jadi karenanya perbedaan ibarat kita memandang taman-taman bunga yang indah di sebuah pekarangan. Tentu saja ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kelopaknya yang bermacam-macam, daunnya yang juga bermacam-macam. Itu adalah sunnatullah. Jadi bukan perbedaan yang kita persoalkan, tetapi sebenarnya perbedaan adalah membuat persatuan. Sebenarnya tak ada persatuan kalau tak ada perbedaan. Jadi Allah menciptakan warna-warni ini sebagai kita untuk terus berpikir bahwa sebenarnya satu sama lain saling membutuhkan. Karena ini kami mohon sangat, ya, moga-moga bisa menelurkan pikiran-pikiran yang gemilang. Ya, kata orang Banda Aceh itu gemilang. Pikiran yang gemilang atau mencerdaskan. Kita harus memutus rantai-rantai yang selama ini membelenggu dan sekaligus rantai-rantai yang mengikat
karat-karat yang akhirnya membuat kita itu terpisah. Jadi mari dalam kesempatan ini, dalam acara ini, diharapkan agama tidak hanya sekedar berpikir ibadah ansikh. Ya, saya bangga kalau diundang hari ini Pak Hafaz, itu ahli ekonomi ya. Saya tidak tahu Pak Hanan juga kayak aja di narasumber ya. Ya ini juga salah satu aktor ekonom Banda Aceh saya pikir yang tersebut namanya. Tadi maka saya menyebut karena saya tinggal di Atik Jawa, ada yang pernah saya dengar bahwa keluarga maka tadi saya tanyakan begitu. Ya kalau salah saya mau maaf. Kira-kira begitu ya. Jadi mari kita yang berdiskusi atau mari kita berpikir. Ya kalau saya sebut mari bermerah-merah mata tapi berputih-putih hati. Nah, ini kita selama ini sering berputih-putih hati, berputih-putih mata katanya. Ya, melotot itu sampai putih matanya tapi bermerah-merah hati. Jembatan bisa kita bangun banyak sekali. Ya. Itu beribu kilometer tapi ternyata jembatan hati kita banyak yang terputus. Jalan tol disambungkan, tapi jalan silaturahmi banyak juga yang terputuskan. Jadi mari bangun silaturahmi hari ini, eratkan persatuan dan kesatuan, pikirkan tentang bangsa dan negara kita yang hari ini butuh pemikiran-pemikiran yang cerdas dan sekaligus menyentramkan, menyenangkan, no gaduh. Ini hari ini alasannya buat kita itu tenang, tapi bunyinya gaduh. Urusan wayang, gaduh. Pokoknya apa saja urusan, gaduh. Hana yang gaduh. Hari ini lapor sana, lapor. Saya kan melihat ini bingung juga. Ini bangsa lapor-melapor, gitu. Sedikit saja lapor. Jadi akhirnya, enggak tahulah. Saya kadang akhirnya menjadi speechless itu ya. Ya lebih bagus tidak bicara, salah sedikit. Nah, begitu. Sudah lapor sana. Jadi seperti kita ini adalah negeri pengintip kesalahan bicara orang. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, jadi udah sampai ya macam-macam lah. Walaupun sebenarnya ya bicara itu ada tata koridor, ada tata nilai, ada tata etik ya. Jadi tetap dijaga. Qaulan karima, qaulan baligha dan seterusnya. Barangkali itu saja ya, karena memang sudah terlalu panjang jalan cerita orang tampil di meja ini. Mungkin inilah ciri khas kita, apalagi dakwah. Ya tanpa berlomba dakwah di mimbar memang bukan menjadi ajang dakwah katanya. Jadi saya tidak mau memperpanjang. Intinya adalah kami mendukung setiap kegiatan yang baik, apalagi menghasilkan pikiran-pikiran yang baik. Mohon rekomendasinya juga nanti tinggalkan kepada kami, agar ini juga sekaligus menjadi bacaan dan pertimbangan, mungkin bisa menjadi bahan kebijakan untuk kebaikan Sivitas Akademika di UIN Araniri khususnya ya, dan juga seluruh Indonesia. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, grand opening pembukaan Rapimnas 1 FSLDK Indonesia 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi. Maka dengan itu sudah resmi kita buka kegiatan pelaksanaan rapat pimpinan nasional 1 Lembaga Dakwah Kampus Indonesia. Dan selanjutnya sampailah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Rizkan Ramadhani. Pada saudara, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa lijaddina wa lijaddatina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعاهدت على ندرة شريعتك وتوحدت على دعوتك، فواثق اللهم رابطها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، فإنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kegiatan kita dapat berjalan lancar tanpa terkendala hingga selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pulalah kegiatan kita grand opening Rapimnas dan akan dilanjutkan nantinya dengan penampilan tari Saman oleh Sanggar Seni Selawet. Oleh karena itu, sebelumnya saya selaku MC mengucapkan maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam membawa acara dan kekurangan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sambut penampilan dari Sanggar Seni Selawet yang akan menampilkan tari Saman.
sedikit informasi sejarah Tari Saman. Tari Saman merupakan salah satu tari tradisional asal Indonesia yang sudah dikenal bahkan di mancanegara. Tarian satu ini merupakan sebuah tarian suku dataran tinggi Gayo pada abad ke-14 Masehi yang biasanya ditampilkan dalam peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. Ini tari Saman, Ari Sanggara Seni, Selawet Ragan, Iyengan Misari Ipanang miata, iyengan misare ipanang miata, oya si benari. Salam merdeka ibun ken penutupe.
bendera ama berbawa nerata ini bersamaan si kami mulai si baru berseni kesenian gayo oh kesenian gayo
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kepada para peserta dan tamu undangan beserta panitia diharapkan jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Diharapkan para hadirin dapat berdiri, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Boleh maju semua. Kita yang ikhwan dulu ya. Diharapkan kepada para ikhwan ya, boleh berdiri di depan. Kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Jami'ah Arani.
Oh.